Teks pembukaan undang-undang dasar. Nah, biar rapat. Saya buka dulu semua. Nah, nanti kalau saya sampaikan Ganjar Presiden, nanti sama Ganjar Presiden. Yang masih kurang ditambah Mas. Tarik geser. Terus. Ini tambahin satu ini, temannya Mas Isar tuh. Nah, tambah satu. Nah. Yang pekan dua enggak usah ikut. Ganjar mesti turun ke atas ya, enggak dibuat ini. Pokoknya yang depan enggak usah ikut. Menjawab dan menjawab Presiden Jazan enggak usah mengepalkan tangan. Eh, udah siap semua? Ganjar! Pulang dan bareng. Ganjar! 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 Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Istirahat di tempat. Loh, kalau DPC PD Perjuangan Solo siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kemarin. Tujuan dibentangkannya spanduk tadi untuk mengingat bahwa... Oh ya, mengingat kembali bahwa kita siap mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Yang penting nanti tanggal 14 Februari 2024 itu mau elektabilitas naik turun, kan bagi saya kerja keras, kerja tengginas dan cepat itu yang kita lakukan. Pak, kalau target di Solo nanti perolehan suara untuk Ganjar sampai berapa persen sih Pak mungkin nanti? Sekarang kan kita dapat 70% toh. Dan 30 kursian 70% kalau kita hitung secara suara yang sah. Dan nanti kita jaga 70% ini dan teman-teman kemarin buat target untuk dinaikkan. Jadi berapa? 35 kursi. Kalau Pak Jokowi dulu dapat 82,2% nantinya sama atau melebihi ya? Ya, minimal sama. Namun kok feeling saya lebih dari Pak Jokowi. Ya, semakin hari ya semakin rakyat semakin cerdas. Pak, kalau mulai saat ini mesin partai memang sudah jalan ya Pak? Untuk jalan terus. Kita konsolidasi tiap hari kok. Jadi pelantikan pengurus departemen saya, pelantikan pengurus anak ranting, nanti pelantikan pengurus petugas yang ada di tiap-tiap TPS. Pak, kalau kantor Pak Aceh ini baru Pak.